Nah, malam harinya kita dilibatkan oleh warga setempat untuk ikut rapat panitia salah satu warga di sini yang akan mengadakan pesta pernikahan gitu. Untuk ini tuh pantainya juga cuma dalam keadaan surut. Set girl. So ini adalah episode ke-10 aku KKN di perbatasan Selat Malaka dan Pulau Rupat Indonesia. Untuk kalian yang baru nonton video ini, aku sarankan kalian nonton dari episode pertamanya. Kalian bisa pergi ke playlist KKN Journey. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, jadi hari ini adalah hari pesta perkawinan salah satu warga di desa ini. Nah, kami sebagai mahasiswa turut serta menjadi panitia dalam acara ini. Pengantin perempuan mana ni? Nak berperang. Mana ni? Dah standby dah. Kami berhimbau kepada orang tua kami, bapa-bapa yang merupakan ahli keluarga dari kedua mempelai agar dapat menaiki serambi. Kawan-kawan anggota kompang yang dirahmati Allah dan juga alhamdulillah telah hadir bersama kita anak KKN dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bersama-sama kita. Nah, inilah adik kami Rik. Nah, tengok betul-betul kita buat TikTok viralkan. Nah, ini acara makanan sehari-hari ini. Ini makanan yang ada di depan kita ini. Makanan dari mempelai dan mempelai kedua mempelai. Kalau mereka tidak menyerahkan kepada kita, kita tak boleh makan. Jangan cuba-cuba makan. Kalau dah diserahkan, bau boleh kita makan. Nah, itu ada baiknya akan saya sebutkan, akan saya bacakan susunan acara kita pada malam, pada siang, pada sore ini. Acara pertama yaitu pembukaan.
Yang kedua yaitu doa. Disaksikan orang kedua pengantin ini makan dulu, kemudian baru serah menyerah. Dan setelah serah menyerah nanti habis kita makan berdiri, jangan langsung balik. Kita langsung bersalaman dengan kedua mempelai, memohon doa restu. Akan kita masuki acara yang selanjutnya, yaitu acara suap-menyuap dulu. Kita saksikan dulu dia makan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, dua setengah, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan. Selanjutnya akan ada acara serah makanan ini kepada kami, baru kami makan dari kedua mempelai. Kami persilakan untuk mempelai laki-laki dulu untuk memberikan kata sambutan. Karena itu silakan dicicipi makanan yang datang ke sini. Mungkin hanya itu sedikit rasa sedikit yang bisa kami berikan sebagai tanda terima kasih atas bantuan semua pihak yang telah bekerja keras dalam memperlancar acara pernikahan kami. Mengambil makanan yang telah kami sediakan. Makan apa? Kau tak boleh makan ayam lagi. Mek itu siapa? Ini. Kami carikan sini. Pesta, kita ke pantai Lestari lagi. Nah, ini pertama kali sih di sampai ke titik yang sini, titik lagi ke spot yang di sini, karena ini udah ujung banget. Biasanya ya di daerah sana aja. Oh iya, di sana surut tuh airnya, jadi kelihatan pasirnya. Tapi sini kayaknya udah mulai naik gitu sih. Ih. Baru aja aku mau bilang bolang. Ini ranting dia nih. Gak bisa turun ya? Bisa kan? Turun sini gak sih? Jauh juga loh, sama aja sih kayak yang di Lapin kemarin gini, itu lebih gede di Lapin. Tapi luas, Lapin sampai ini, ya hampir sekilo ininya, turut dia. Dia ambil kurang ke foto kepala, bener lah. Kayak gini dia loh. Foto, virus tele. Yeah.